ada berapa tanggalan lagi? Kan bingung nor duluan saya. Thank you.
Ini pelago. 1, 2, 3. Saya juga masa kami baru datang melihat merasa sehat seger Iya. Terima kasih, Ibu. Halo. Ya, Ibu bergerak. Ya, Ibu. Ini sama Ibu. Ya, ya. Ya. Kacamat. Di belakang, 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 di belak
Izin 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 Pak, ada saya kelihatan Pak? Mau juga saya kalau gitu. Jalan. Bu, izin melapor sambil jalan. Kemarin kan ada 5 anak yang kita tangani, yang kita pisahkan karena dia merasa nah, ada 2 yang gak mau pulang ke rumahnya. Kami sudah pisah ke pondok pesantren di depan. Iya. Kemarin yang di sini, dia di Mari Lombok Utara anaknya. Tapi gak mau pulang dia, tapi dia di sini pada pondok pesantren. Dia malu kalau sekolah di sana lagi. Jadi dia memilih di tempat lain. Atas persetujuan kita buatkan berita acara orang tua setuju, rumah setuju. Jadi kita masukin ke pondok pesantren supaya dia bisa melanjutkan sekolahnya. Kan tamat SMP kemarin dia pun. Banyak. Ada 46 yang bisa dipisah dari sekian ratus yang bisa. Iya, yang alhamdulillah masih harus didata satu-satu. Kelaten itu kerjasama dengan kabupaten kota. Iya. Bisa diedukasi keluarganya program lanjut. Iya, itu yang kita lakukan. Cuma saya pengen ada efek jera, Bu. Saya minta ke teman-teman LPA itu tuntut kadusnya. Kan kadus yang dia tuju itu. Kuncinya di kabel, saya minta kerjasama sama PM-nya. Karena kan kadus itu digaji dari dana pemerintah. Nah itu yang kok tidak mendukung program pemerintah gitu loh. Dana selabar itu yang bikin dia. Itu yang bikin dia semangat. Makanya saya bilang potong, pecat dia. Gitu kan beliau yang punya dana desa bayar dana bulanannya itu kayaknya minta kalau dikumpulkan saya ikutan nanti menjelaskan ke mereka gitu. Itu harus duduk bersama ya apa namanya sebentar masalahnya itu berarti ya ada yang bikin menarik ya iya ada. Kita minimal itu Bu. Dan nanti kami mohon petunjuk itu kami undang beberapa di ruang itu aja kita bicarakan dulu baru kita bawakan suara itu ke daerah menggiurkan ya. Ada yang kita dibagi ini yang buatkan untuk selama pandemi. Ya, untuk tempatnya. Yang minta persetujuan pernikahan di apa namanya untuk keadilan agama baru kita bisa bapak-bapak. Ini orangnya mana? Kades. Kanus yang untuk angkat. Halo.
di desa kami. Ini ke Kerayu nanti dia. Dan ini juga Bu, apun buah labu. Dari hujan dari kami itu langsung memberi. Iya. Ini pemasarannya sudah sampai luar daerah Bu. Mundur. Mundur tuh. Ada bahan donat dari lampu. Orang. Dari kelihatan kawetnya di sini. Ini jamu anti corona, Bu. Anti corona. Iya. Iya, kunyit ada ini gula aren, jahe, terus serai. Rokok lokal, Bu. Ini rencana ada ini madu Trigona nih. Ini rencana anu madu Trigona Trigona. Nah, kebetulan sudah ada embrio di sini, Bu Ratno. Dan lingkungan kami adalah wilayah agro. Jadi di semua desa Brabali ini sudah tercatat ada tumbuhan rumahan, pohon rumahan itu kayak manggis, durian, mangga dan yang lain-lain, sehingga sudah terlihat asli. Dan kami berharap kedepannya untuk bisa kami difasilitasi terkait dengan pengembangan Trigona. Jadi wisata Trigona, Bu. Dinas RHK juga bisa memberikan terapi di Pak Bupati. Yasin, ini rokok lokal, Bu. Ya, tapi jangan terlalu sering merokok. Iya, hasil kadar posyandu. Ini juga hasil kadar posyandu. Ini juga kita lebatkan untuk 2021 ada rokok tetap IP. Di sini diproduksi di desa kami, desa Brabali. Semua ini masuk ke BUMDES. Jadi saya berharap kita bisa di fasilitasi dengan pembatasan. Ada ban bekasnya, Bu. Sudah laku jadi sama Bu. Maaf, saya sudah langsung ambil yang besar tadi. Dibawa. Ini juga. Ya, buat pot. Dan ini sudah di Lombok Tengah, pemasarannya sampai desa-desa lain. Tentu sehat juga, gue nambah sini. Besaran dikit tadi, lebih baik belinya desa-desa lain. Masa kampung sehat ngambilnya di sini, kemarin Pak Kades ya? Kampung sehat desa-desa lain ngambil sini. Ya. Ada porsi dari ban bekas juga. Yang depan itu
Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, berikut kita saksikan bersama penayangan profil desa baru-baru. Balai dusunnya, balai desa. Dalam rangka menunjang program pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan, pemerintah Desa Barabali terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sarana dan prasarana di Desa Barabali dan juga beberapa program khusus yang diluncurkan oleh pemerintah Desa Barabali. Antaranya, dalam bidang pendidikan, dapat dilihat dari berdirinya beberapa infrastruktur pendidikan yang berada di Desa Barabali. Antaranya, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan bina keluarga balita. Dalam bidang kesehatan, Barabali terus berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi para warganya. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya beberapa fasilitas kesehatan seperti satu unitas, satu postu, dan 23 di setiap dusun yang berada di desa. Pemerintah Desa Barabali memiliki program khusus pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan posyandu keluarga, paut, dan bumdes. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih sadar untuk memperhatikan kesehatan, menjaga lingkungan, dan membina kemandirian masyarakat usaha mikro mandiri. Cara pelaksanaan program ini diantaranya posyandu keluarga tunggal kayu memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita, ibu hamil, remaja, dan lansia.
pelayanan kesehatan dari posyandu keluarga, maka masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, seperti membawa sampah organik dari rumah masing-masing, dan nantinya sampah tersebut akan berkembang dengan sampah. Kemudian, hasil dari kembang tersebut akan dicatat oleh petugas bank sampah di dalam buku dengan sampah, dan dapat dicairkan dalam bentuk uang oleh masyarakat. Petugas bank sampah yang telah mengumpulkan sampah organik tersebut akan membawa sampah tersebut ke karang taruna Maring Maju. Di sana, nantinya sampah-sampah tersebut akan di memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian kerajinan-kerajinan tersebut akan dipasarkan oleh Bumdes Desa Barabai. Kegiatan tersebut ditujukan juga untuk mendukung program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pembasmian sampah atau zero waste. Selain dengan membawa sampah dari rumah, masyarakat Desa Barabai juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari posyandu keluarga dengan cara membawa jimpitan berupa satu gelas beras yang nantinya akan dikumpulkan dan diolah oleh ibu-ibu kandung posyandu menjadi bahan sebagai PMT atau pemberi makanan tambahan kepada bayi maupun kegiatan tersebut adalah membangun kemandirian posyandu. Pemerintah Desa Barabai berperan aktif dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peranan tersebut pembangunan balai posyandu, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas ibu kandung posyandu, pemberian PMT, pengobatan gratis bagi lansia, konseling bagi remaja, usaha semakin giat untuk melakukan terobosan-terobosan yang lebih inovatif dalam merancang program pemberdayaan bagi. Hal ini guna menciptakan masyarakat Desa Barabai yang mandiri, aman, dan religius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada segenap warga Desa Barabai yang telah mendukung program pemerintah Desa Barabai. Kedepannya, kami selaku pemerintah Desa Barabai dan jajarannya akan melakukan terobosan dan program yang inovatif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Barabai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barabai bisa, bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bupati Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati segenap Kepala Dinas Pendamping Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, acara kunjungan kerja Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka peninjauan posyandu keluarga terintegrasi di Desa Barabai, Kecamatan Batu Kelian, Kabupaten Lombok Tengah, pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020 akan bersama-sama kita menyanyi. Dan untuk mengawali acara serta untuk memohon keberkahan acara selanjutnya,
marilah kita berdoa bersama. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz Lalu Budi Rahmatiha S.S.S.S. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita bermunajat bersama demi kesuksesan acara Wakil Gubernur dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirinnya wa ala kulli niyyatin shalihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Qul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, para pejabat eselon lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, hadirin undangan yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan izinnya kita dapat hadir mengikuti kunjungan kerja Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada pagi menjelang siang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di hari kiamat diberikan sabarnya. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Bara Bali, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Gubernur NTB beserta rombongan juga. Selamat datang pada semua dan terima kasih pada pejabat-pejabat yang saat ini hadir desa kami. Sebagaimana pengantar laporan kami, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang telah dan akan kami lakukan dalam rangka mendukung program NTB Gemilang dan menuju desa yang maju
mandiri dan sejahtera. Pertama, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa sudah kami berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua, dalam rangka mendukung desa digital, kami telah mewakili website desa sebagai media transparansi penyelenggaraan pemerintah desa dan penggunaan sistem informasi posyandu SIP. Sangat berguna untuk kebutuhan data dan laporan posyandu yang tersebar di 23 dusun. Yang ketiga, di samping itu juga dukungan terhadap program Zero Waste dan penghijauan sudah terbentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap pertanian. Yang keempat, program Desa Bersinar Bali Mediasi seperti apa yang Ibu Gubernur saksikan atau di mana kita berada sekarang. UMKM Desa Tangguh Bencana secara kelembagaan semua sudah terbentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Parabadi. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, akan tetapi terhadap semua yang pernah kami lakukan, kami mohon bimbingan Gubernur NTB agar kami dapat melayani masyarakat kami dengan baik dan beberapa kekurangan antara lain. Bimbingan dan pelatihan tentang tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, penguatan BUMDES dan lembaga kemasyarakatan dan desa. Saran seperti komputer dan lain-lain, sarana pendukung untuk mesin pengelola sampah, bantuan permodalan untuk BUMDES, dukungan secara kelembagaan dan dana terhadap roadmap agrowisata desa. Jadi perlu yang sampaikan kepada Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati, di Desa Parabadi ini sudah terbentuk dari tahun 2016 menjadi kawasan agro, dan menurut analisa dan pemantauan saya di semua dusun, 23 dusun itu rata-rata memiliki pohon rumah tangga, baik itu manggis dan yang lain-lain. Maka dari itu sangat besar harapan saya untuk membangun wisata agro yang berintegrasi dengan madu Trigona atau Trigona. Jadi ini sangat menjadi harapan saya selaku pemerintah desa, semoga bimbingan dan tentu sekali modal yang kami butuhkan di sini untuk bisa menjadi desa wisata. Dan alhamdulillah apa yang menjadi prioritas kami terutama pada pengembangan Zero Waste, inilah bentuk produksi-produksi yang sudah kami lakukan, dan secara pasar kami sudah penjualannya sampai ke luar kabupaten. Ini porsi dari ban bekas, Bu, dan yang diduduki Ibu ini di dalamnya kami manfaatkan sampah plastik di dalamnya sebagai busanya, Bu. Begitu juga yang pakai tali itu bisa menjadi terapi wasir, Bu. Ambayang. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian dari pemerintah provinsi dan bisa membantu kami dalam baik permodalan dan pemasarannya. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon bimbingan dan arahan agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik.
yang akhiri dengan ucapan Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Bupati Lombok Tengah oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Lalu Idahab Halim MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salam takzim Pak Bupati. Beliau kurang sehat hari ini dan dewek ditugasi untuk mewakili beliau. Izinkan untuk membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Jawa Barat, Kepala OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala OPD terkait lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Camat Batu Kliang, Kepala Desa Berebali dan jajarannya, para kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh kecamat, tokoh wanita Kecamatan Batu Kliang, singkatnya hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama menerima kunjungan silaturahim Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta rombongan dalam rangka peninjauan posyandu keluarga terintegrasi di Desa Berbali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selawat dan salam kunjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, semoga di hari pembalasan nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajaran di Desa Baru Bali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, kami merasa bangga dan berterima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur karena Ibu Wakil Gubernur tidak bosan-bosannya mengunjungi daerah kami. Hal ini wujud perhatian dan cinta Ibu Wakil Gubernur bagi masyarakat kami di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami informasikan bahwa jumlah posyandu Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2020 sebanyak 1.702 dengan jumlah kader posyandu 8.510 orang. Kader posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat. Terlebih saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kader posyandu sebagai ujung tombak untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sehingga penyebaran COVID-19 dapat. Kita percaya bahwa ketahanan kesehatan masyarakat melalui posyandu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sampai di dusun-dusun terpencil. Di samping itu juga dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, bayi dan balita serta ibu hamil, tetapi juga kesehatan remaja dan lansia, maka saat ini dikembangkan posyandu keluarga di Kabupaten Lombok Tengah. Sampai saat ini sudah terbentuk 75 posyandu keluarga dan di Desa Berbali ini sudah terbentuk 3 posyandu keluarga. Pada kesempatan nanti kami mohon perkenan Ibu Wakil Gubernur untuk melaunching posyandu keluarga di tingkat kecamatan. Hadirin yang berbahagia, mengingat peran strategis kader posyandu tersebut,
maka menjadi sangat penting untuk memperhatikan kesejahteraan setiap kader posyandu. Selain itu juga jumlah insentif kader posyandu yang bersumber tengah tahun 2019 sebesar 4.977.600.000 rupiah dengan jumlah kader posyandu sebanyak 8.296. Selain itu juga diarahkan kepada posyandu untuk membangun kerjasama dengan bank sampah Taruna dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Hal ini sebuah bentuk kegiatan integrasi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, sehingga setiap sasaran yang datang ke posyandu diminta untuk membawa sampah plastik sebagai cara untuk menurunkan limbah plastik di desa. Akhirnya kami sampaikan harapan agar Ibu Wakil Gubernur dapat meningkatkan perhatian kepada kader-kader posyandu di Kabupaten Lombok Tengah, baik berupa insentif maupun peningkatan kapasitas para kader, sehingga para kader menjadi agen-agen vital dalam membentuk masyarakat pedesaan yang sehat dan tangguh. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami mohon arahan dan motivasi Ibu Wakil Gubernur untuk kader-kader posyandu yang tangguh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Suhaili Fadil Thohir. Demikianlah Bapak dan Ibu sambutan beliau. Sekali lagi mohon maaf apabila di dalam penerimaan kunjungan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus meluncing posyandu keluarga terintegrasi di Desa Baru Bali. Dengan hormat, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kami hormati Bapak Sekda beserta seluruh jajarannya, yang saya banggakan juga bersama saya di sini dari provinsi ada Ibu Kadis Kesehatan, Kadis BPMPD, Kadis Pariwisata, Kadis BP3AP2KB, Kominfotip, dari LHK juga, kemudian dari Humas, Pak Karo Humas, Pak Karo Kesra, semua tim dari provinsi yang hadir, saya mohon untuk menyimak apa-apa saja sambutan dari awal sampai dengan saat ini, untuk kemudian apa-apa yang bisa ditindaklanjuti. Yang saya hormati, saya banggakan 10 OPD Kabupaten Lombok Tengah yang hadir, Bapak Camat, yang saya banggakan Bapak Kades, ya luar biasa, Bapak Lalu Wali Junaidi, beserta seluruh jajarannya, ya, kader posyandu, ada juga pendamping desa di sini yang hadir, ada KPH, alhamdulillah, ya seluruh warga Barabali yang hadir. Ada posyandu yang saya banggakan semuanya. Alhamdulillah, jelang siang ini kita ada berada sehat, okay? Sehat. Kalau tidak sehat, kita tidak bisa di sini. Kalau tidak sehat, kita tidak bisa berkegiatan. Sehat menjadi sangat penting dalam hidup kita, okay? Menjadi pelajaran berharga pandemi COVID-19 niki memang bukan untuk takuti, tetapi untuk kita waspada, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Nggak boleh ada yang sakit nih. Nah,
selalu, maka harus patuh protokol COVID. Harus pakai masker kalau kita keluar rumah nih, kalau mau bertemu orang pakai masker. Kalau kita sendiri di rumah enggak apa-apa tidak pakai masker, nggih. Tapi kalau kita mau bertemu orang, kita tidak pernah tahu siapa yang membawa virus. Virusnya tidak kelihatan, nggih. Maka dari itu harus selalu pakai masker. Pakai masker ini memang tidak enak, Bapak Ibu, nggih. Nah, ada orang bilang pakai masker ini enak. Tiang ini pakai masker sambil ngomong juga enggak enak sebenarnya. Tetapi karena inilah pilihan yang terbaik, teraman saat ini supaya kita saling melindungi, harus kita lakukan. Karena kita tidak mau ada korban. Ini wujud kasih sayang kita supaya semua kita saling memelihara satu sama lain, oke? Maka mudah-mudahan warga Bara Bali menjaga kesehatannya dengan baik. Yang sangat bangga sama desa Niki, oke? Desanya indah, oke? Luar biasa, tepuk tangan. Hijau, di mana-mana yang lihat tanaman asri. Ini apa namanya ini tempat kita ini? Balai apa namanya? Balai beleknya ini cantik sekali. Apalagi kursi sama mejanya dari bahan bekas. Tapi siapa yang mengira ini bahan bekas? Sangat artistik, sangat indah, ya kalah meja-meja biasa itu, ya lebih indah ini. Nah, inilah bukti kalau kita pandai mengelola sampah, mengelola barang bekas, kita punya ide, kreativitas nih, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita di NTB ini ingin mengubah supaya sampah itu tidak menjadi musibah. Biasanya kalau bicara sampah, kita bicara sumber penyakit. Kalau bicara sampah, kita bicara kumuh, jelek. Nah, kita di NTB inginnya kalau bicara sampah, wah, sampah, potensi uang. Potensi untuk jadi ini, potensi untuk jadi itu. Syaratnya adalah harus dikelola dengan baik. Sampahnya dipilah, baru dibikin hal-hal yang bermanfaat. Bisa langsung dijual kalau plastik, bisa dibikin seperti ini sehingga nilainya yang satu menjadi 100. Kalau ini ban kalau dibuang-buang nilainya berapa? Sangat murah nih. Tapi begitu dipoles, dimanfaatkan, dibikin cantik, nilainya luar biasa. Luar biasa barangkali ini. Bagaimana lagi? Karena tidak banyak desa yang seperti ini. Tapi insya Allah nanti ini menular terus supaya desa-desa kita semua di Lombok Tengah ini bisa seperti ini. Tapi kalau desa yang indah di Lombok Tengah ini memang banyak sekali. Tapi yang lengkap ya mudah-mudahan juga banyak seperti Bara Bali itu. Di sini posyandunya sudah menjadi posyandu keluarga, hebat, oke? Posyandu keluarga. Nah, posyandu, kenapa posyandu keluarga? Kenapa tidak posyandu yang seperti dulu? Kalau biasanya posyandu itu melayaninya bayi sama ibu hamil saja. Nah, dijadikan posyandu keluarga sehingga melayani seluruh keluarga. Dari bayi sampai lansia, bayi dilayani, ibu hamil dilayani, remaja dilayani, yang masih produktif juga, ibu-ibu yang sehat-sehat juga dilayani, kemudian juga yang lansia juga dilayani, semua terlayani sesuai dengan masalah-masalahnya. Nah, sehingga posyandu keluarga itu bisa menjadi pusat edukasi, pusat untuk belajar, okay? Pusat untuk belajar, belajar bagaimana hidup sehat, belajar bagaimana supaya tidak, belajar supaya jangan terjadi pernikahan anak, okay? Nah, hati-hati karena masa pandemi ini diam-diam kok banyak anak-anak kita yang
menikah. Mudah-mudahan di sini bisa dijaga Pak Kades nih. Nah, jadi sayangi anak-anak kita. Waktunya pada masa muda harus dipakai untuk belajar, sekolah, nih. Sekolah, jangan berpikir menikah dulu sebelum selesai sekolahnya. Kalau undang-undang 19 tahun, kalau perda kita 21 tahun yang perempuan, yang laki 25 tahun. Jadi sudah sekolah, sudah siap, baru menikah. Sehingga pernikahannya bisa berjalan dengan baik, itu harapannya. Tidak suka sakit, nih. Karena biasanya juga kadang terjadi kanker, ya, banyak penyakit-penyakit yang disebabkan karena menikah terlalu kecil, terlalu dini. Nah, jadi itu sudah dilakukan di Barabali, luar biasa. Nah, hari ini kita akan meluncurkan posyandu keluarga di Lombok Tengah. Mudah-mudahan Pak Sekda nih di 2020 ini bisa banyak yang ikut menjadi posyandu keluarga. Dari data 1.700 lebih posyandu yang ada di Lombok Tengah, baru 100 yang posyandu keluarga, termasuk di Barabali. Yang sangat yakin desa Barabali ini semua posyandunya bisa cepat menjadi posyandu keluarga. Karena di berbagai kabupaten kota juga sudah banyak yang menargetkan untuk, bahkan ada yang menargetkan di 2020 ini semua posyandunya menjadi posyandu keluarga. Karena pada dasarnya kades-kades juga alhamdulillah sangat memahami. Jadi untuk anggaran-anggaran dasar itu sudah dianggarkan di desa. Jadi memang perlu disupport oleh kabupaten, provinsi, apa-apa yang kira-kira bisa dibantu untuk terselenggaranya posyandu keluarga yang berkualitas nih. Tapi kalau fasilitas dasar, honor kader itu semua sudah dianggarkan nih di dana desa. Itu luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan posyandu keluarga ini bisa menjawab permasalahan yang ada di desa kita. Permasalahan gizi buruk, kematian anak, kematian ibu hamil, pernikahan anak, narkoba, mudah-mudahan desa kita ini bersih. Kemudian apalagi permasalahan buruh migran juga nih, jangan cepat-cepat aja berangkat keluar tanpa ilmu yang cukup nih, prosedur yang benar, sehingga kita terjamin. Kalaupun ada warga kita mau bekerja di luar, betul-betul terjamin. Jangan sampai bekerja di luar kemudian menjadi masalah. Nah, itu semua harus kita berikan pemahamannya bisa melalui posyandu keluarga. Itulah kenapa kita perjuangkan agar posyandu keluarga ini bisa betul-betul aktif. Jangan hanya namanya saja, tapi yang yakin seperti tadi yang lihat nih di Barabali ini, insya Allah bisa dilaksanakan di dusun-dusun yang lain juga, Pak Kades nih. Supaya di sini ada stunting enggak? Ada ya. Nah, stunting masih jadi PR, bukan hanya di Barabali tapi di seluruh NTB masih menjadi PR kita. Maka insya Allah kalau ini diperhatikan betul, diaktifkan betul, maka itu bisa ditekan angka stunting. Okay. ASI eksklusif juga nih, ibu-ibunya di sini ingat, anak-anak kita harus dikasih ASI nih. 2 tahun kasih ASI-nya, 6 bulan pertama tidak boleh dicampur apapun, hanya ASI, ASI saja. Setelah 6 bulan baru bisa diberikan makanan tambahan. Walaupun kelihatannya sederhana, tetapi ASI eksklusif ini luar biasa manfaatnya untuk ketahanan anak, kesehatan anak, nih masa depan anak, pertumbuhannya. Jadi harus diperhatikan, diyakinkan betul ibu-ibu kader nih, supaya semua ibu-ibu kita di sini kasih anaknya ASI eksklusif dan ASI sampai dengan makanan juga harus makanan yang bergizi.
Bergizi itu tidak berarti mahal, nggih Ibu. Bergizi bukan berarti manuk, bukan berarti daging, tidak. Sayur, buah-buahan, tahu, tempe. Kurangi makanan-makanan yang MSG-MSG. Yang beli instan-instan, mini apa mie yang mainan-mainan, permen-permen yang tidak jelas gitu, kurangi, hindari, hindari supaya anak kita tetap dikasih sayur. Pura-pura tempe goreng sangat bergizi, ikan laut, nah kacang-kacangan banyak, kita gampang mau tanam apa, kelor ada, ketujur gampang, lembain gampang tumbuh, nih. Nah, yang gampang-gampang di sekitar kita tumbuh. Kalau bicara buah, pisang, pepaya, di mana-mana tumbuh. Ya, sekarang tinggal bagaimana anak-anak kita senang makanan-makanan ini, supaya makanan kita tetap bergizi. Nah, selamat untuk Kades Barabali. Insya Allah pagi nanti apa yang bisa dibantu provinsi nanti. Pak Kades DPMPD itu catat, nanti bisa kita bantu di masing-masing dinas yang mana yang bisa dibantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Desa Barabali ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita launching posyandu keluarga di Kabupaten Lombok Tengah. Harapannya semakin cepat, semakin baik seluruh posyandu yang ada di Lombok Tengah ini menjadi posyandu keluarga. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu ya, dan kita dimudahkan untuk melakukan pengabdian bagi masyarakat kita. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk penyerahan WOS UNICEF COVID-19 Hygiene Kit yang akan diterima secara simbolis oleh Kepala Desa Barabali. Dan mohon berkenan untuk mendampingi penyerahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Ini untuk keluarga yang punya anak stunting, Pak. Mungkin buah kopi yang 1, 2, 3. Kami lagi 1, 2, 3. Selanjutnya mohon berkenan untuk berdiri bersama